Kevin akan segera merebut Nana dari Dewa dan akan menculik ibu parah Buana agar Dewa semakin menderita, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan rezeki yang berlimpah, selalu diberikan kebahagiaan, dan yang terpenting selalu diberikan kesehatan, guys. Amin. Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian yang pastinya akan membahas sinopsis alur cerita buku harian seorang istri dan prediksinya untuk kalian semua, guys. Di episode terbaru kali ini semakin seru dan pastinya semakin menarik untuk kita saksikan, guys. Di mana Nana akhirnya harus menelan pahitnya derita akibat ibu parah Buana yang selalu menyudutkan dirinya sudah tidak suci lagi akibat ulah Kevin. Hal itu membuat Nana merasa tidak pantas lagi berada di samping Dewa, sehingga Nana berencana akan pergi dari rumah keluarga Buana karena Nana sudah sangat menderita berada di rumah itu, guys. Akan tetapi hal yang sangat menegangkan terjadi. Kemungkinan besar Kevin akan menculik Nana kembali dari Dewa, yang hal itu akan membuat Dewa semakin murka kepada Kevin karena ini menjadi kesempatan bagi Kevin yang dimana Nana akan selalu berusaha mencari tahu tentang keadaan dirinya yang sebenarnya. Hal ini akan membuat ibu parah Buana akan disalahkan oleh keluarga Buana karena dirinya telah mengusir Nana dan menyuruh Dewa untuk menceraikan dan meninggalkan Nana, guys. Sehingga Nana tidak mungkin bisa bertahan di rumah Buana karena ulah ibu parah yang selalu termakan hasutan si ular berbisa Alia. Akankah Kevin berhasil menculik Nana Buana, ataukah Kevin akan menculik keduanya, ibu parah Buana dan juga Nana Buana, agar Dewa semakin menderita karena hal itu? Kita saksikan di episode selanjutnya, guys. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.